Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lima wa nafa'a wal intifa'a wa dhikrata wa tadhkira wa ifadata wa istifada wa al-hasa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigaa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام السيد الحبيب عبد الله بن أبي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه من سائر الصالحين في دار آمين في كتاب البرد اللطيف الأنقال الحمد لله kemarin kita sudah membahas فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil ardu ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun. Bisa napa? A'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim. A'udhu mohon perlindungan. A'udhu saya minta perlindungan. Billahi kepada Allah. Saya meminta perlindungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah ini as-sami'i yang mendengar. Saya meminta perlindungan kepada Allah. Diomongakan ngoten. Saya meminta perlindungan kepada Allah. Yang paling berhak untuk melindungi ini sinten? Malaikat, napa jin, napa bodyguard, napa duit? Yang paling berhak untuk melindungi dan maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat sangat tepat nek sampean dungane a'udzu billah. Karena ketika kita minta dijaga oleh manusia, manusia niku ngantuk, nggih. Manusia niku pegel. Manusia niku cepat bosan. Bisa jadi zaman ditinggalkan. Zaman minta perlindungan kepada jin, ternyata ada yang lebih kuat dari C atau satu sama lain ada yang lebih kuat. Akhirnya jin-jin zaman kayak dagangan kalah. Dan itu juga enggak boleh. Zaman meminta perlindungan kepada malaikat, malaikat itu makhluknya Gusti Allah. Jadi yang paling tepat kita minta perlindungan kepada Tuhan yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengani a'udzu billah. Saya meminta perlindungan kepada Allah. Sampeyan maca ngeten dan kita sadar bahwa Allah Maha mendengar. As-Sami'i kang Maha midanget yang Maha mendengar. Saya meminta perlindungan kepada Allah yang Maha kuasa itu dan Maha mendengar. Dan Allah tahu kalau sampeyan minta perlindungan kepada Allah. Dikabulkan apa mboten? Dikabulkan. Mane wonten larin wonten. Wonten larin derek kiai namine derek dalem khidmah. Napa khidmah? Kadang niku wonten larin niku mondok kalen derek dalem, derek kiai. Kadang nyepunyawane dalem kiai ngoten. Kadang wonten sing bagian nang sawah. Nandur nopo pari, pohong ngoten. Potong pohong, panen, dipotong dalam, kemasak, ada arah-arah, tiba ambar-ambaran mengakai. Waktu si bagian nyekel tambak, waktu si bagian nyekel toko, waktu si bagian nyekel warung, waktu si bagian sadean air galon, macam-macam. Dan ini kadang namanya lari, rotok gak patek hati-hati. Numpak nopo terus di tipu kecela. Makanya wonten nanti kalau diijazahi guru kula termasuk Mbah Faisal niku putranipun Mbah Zaini niku beliau tasik derek kali kusin
Asik derek. Sarang bahasa ini lebih sarang. Ini nopo. Beliau sangat rapi, disiplin, rapi untuk melampaui tekap pendekar. Pendekar sakti beliau. Wah, tungguannya kulitannya kuat. Lu nek ngaji riyen jaman riyen niku nulis. Itu wonten kula nate semerap tulisan beliau Alfia. Syarah Alfia niku ditulis tangan. Oh, sama sampean ngaji Fathul Qorib ditulis tangan apik kali. Itu mas buku sing gedhe. Buku sing gedhe ditulis teng kamar. Ngen wayahe ngaji dibetok. Di mana ini? Mata. Jaman riyen niku mata. Beliau mazain ini gue masya Allah. Ini gue diambil menantu kali Mbak Zuber. Nikah kali adiknya Mbak Maimun Zuber. Gue ada putra namanya Mbak Faisal nanti kan. Nopo termasuk salah satu nasihat beliau, saran beliau nopo kangen wiritan wirdul latif. Cek selamat, cek buatin gampang kecelakaan. Ini termasuk. Ya. Termasuk ngoten. Ini iki termasuk di salah satu doa dalam wiridul latif wonten a'udzu billahi samiil alim. Saya minta perlindungan kepada Allah Tuhan yang sebenarnya yang Maha Kuasa Maha segala-galanya yang Maha Mendengar. Dan Allah tahu kalau saya minta perlindungan kepada Allah. Terus Allah ud'uni astajib lakum. Berdoalah meminta kepada saya akan mengabulkan. Saman setiap pagi baca seperti ini. Allah tahu nama mboten. Allah mendengar nama mboten. Allah mendengar. Dikabulkan nama mboten. Dikabulkan. Akhirnya saman dijogo kali Allah. Nah, kita di sini minta perlindungan kepada Allah. Sing Allah niki al-alimi kang maha pirsa yang maha mengetahui. Jadi Allah tahu apa yang akan membahayakan sampean Allah. Siapa yang akan mencelakai sampean Allah tahu. Sampean dijaga dari itu. Wonten ditembak kalau peluru ya, ditembak. Dur. Sampean minta perlindungan kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Oh, ono peluru kate kena panase sih kira. Akhirnya mbok sampean gak sengaja mbok sikile gatel ndiluk kukur-kukur. Akhirnya pelurune lewat nuku resapan cepet gak kena. Ngoten. Dijogo kali Allah. Nah, terutama minta perlindungan dari nek orang niku jatuh, sikile tiba, nek sikile loro utawa duwe ilang to, niku musibah. Tapi bagi ulama-ulama yang ahli suluk, ahli mendekatkan diri kepada Allah, nek kecelakaannya dari segi jasa keuangan tahun ini musibah yang sangat kecil. Musibah yang sangat besar adalah ketika seseorang terjatuh ke dalam dosa. Nek tiang tiba sing bisa apa? Sikile. Tapi lah nek tiang terjatuh kepada dosa, sing diobong apa nih? Hah? Sikile itu apa sawah ikabe? Sawah ikabe. Jadi musibah yang paling bahaya adalah terjatuh ke dalam dosa. Musibah yang paling berat adalah meninggalkan ketaatan kepada Allah. Gak sholat Jumatan, sholat yang celok-celokan. Sah apa mboten? Mboten sah, tapi mboten Jumatan. Waya wong wong sujud melayu. Ini ketika tidak dilindungi oleh Allah dari godaan setan, ini katut kali setan. Katut. Makanya ini kita tunggu ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang dibalang, al-marjum sing dibalang, setan itu diantemi. Diantemi. Teng Safa Marwah napa? Teng Mina. Ceritane Nabi Ibrahim niku nggih. Nabi Ibrahim iku diperintah oleh Allah menyembelih Nabi Ismail. Nek sampean gak oleh niru-niru nggih. Mimpi beli anak, wah itu wahyu tu Allah nak dibeli temenan. Kau oleh. Mimpi beli waktu si tonggong itu beli temenan, ditempuhi 2 juta.
oleh. Mungkin mimpinya Nabi. Ini termasuk wahyu. Nah, minta perlindungan kepada Allah SWT yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari siapa? Minas syaitan, dari setan. Nah, setan itu sampai sekarang belum ada yang mati. Berarti sangat berpengalaman apa mboten? Sangat ahli. Setan itu berhasil menggoda Raja Fir'aun. Setan itu berhasil menggoda Korun. Setan itu berhasil menggoda Matais. Nah kita nek mboten dilindungi kali Allah, nggih iso dirayu kali setan. Dirayu kali setan. Akhirnya kalah napa mboten? Kalah. Tapi ketika kita minta perlindungan kepada Allah, Allah Maha Kuasa, dibandingkan Allah SWT, setan itu iskan apa-apa. Wong setan itu makhluknya Gusti Allah. Hebat mundi setan kali Allah. Hebat Allah. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Dijawab kali Allah. Akhirnya nopo esok pagi sampai digugah kali Allah. Saat norek ada ini gak sholat maupun rokok kok digugah kali Allah. Kadang melalui orang tuanya, nggih, kadang melalui gurune, kadang melalui kanca-kancane, kadang melalui HP jam beker, kluning-kluning tangi. Alhamdulillah iso jamaah subuh. Barang siapa salat jamaah subuh, maka dia sebagaimana salat setengah malam. Barang siapa salat jamaah isya, maka dia seperti salat setengah malam. Nek jamaah subuh kali isya, maka dia seperti sholat semalam penuh. Wonten malih hadis bareng siapa sholat qobliyah subuh, maka pahalanya seperti sholat tahajud semalam penuh. Qobliyah subuh nih. Mengani sama eman-eman nih. Qobliyah subuh mboten dilakoni eman-eman. Terus Allah menjaga sampean nih, dari godaan setan yang dilempari. Akhir zaman dijogo, terus nek wis dijogo kali Allah, digoda setan mboten kabur. Ambek dosa wis gak doyan aku males. Gak seneng dosa. Ora wetu ayu, alah haram. Nggih. Ya. Masyaallah, astagfirullah, subhanallah. Ayu ni ya Allah, Allahu Akbar. Betapa indah jutaan Allah, alasannya syukur. Nanti di video bisa, subhanallah, ini bukan manusia ya kan. Ini bidadari turun dari taksi ya. Tusong, gak apa-apa. Sama di video ya harusnya. Nggak seneng kalau ada, ya parah nih. Mbak, sama di video ya kan. Turun apa oleh? Aku cinta padamu, apa sama nanti? Katilah apa? Nang bapak sampean sih tak lamar. Cilik-cilik ngono, ono sekolah sik. Minta perlindungan kepada Allah. Masyaallah. Kita minta perlindungan kepada Allah sedangkan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Setan sanggrekno kabeh. Akhirnya alhamdulillah dengan doa seperti ini sholat terasa ringan, nggih. Puasa terasa ringan, ngaji terasa ringan, nulung wong terasa ringan. Setane di sangkrene kabeh karo kowe, ojo ide-ide ambek arek iku. Ayo, pan setan mikir. Wong arek iki ben iso ndung menang aku ae. Ayo terus no. Uncalno nang kok jabarkat. Setane wedi. Mulai setan akhir sampean hidupnya steril dari godaan setan. Ibadah yang sergap kali maksiat mboten doya. Wah, tunggu hebat nih. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Akhirnya sampean sing dilakoni apik-apik tok. Setahun, rong tahun, telung tahun, 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 lima tahun. Akhirnya Allah seneng karo sampean. Nah, Allah seneng karo sampean, sampean dadi waline Gusti Allah. Dadi wali ya. Tati wali. Ingin tahu tentang tati wali?
Ojo to yang dosa. Ojo to mani. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Tadi mahali sampe. Dicoba kada Allah. Pondi deh. Nah, ini.